Terkadang, keraguan dari keluarga, komplainan dari sahabat, ocehan dari teman, dan nyinyiran dari lingkungan membuat kita ragu untuk terus maju memperjuangkan niat dan cita-cita baik kita. Nyinyiran, komplainan, ocehan, dan keraguan dari mereka itu terkadang membuat kita kecil hati, ragu, dan tidak yakin untuk terus memperjuangkannya. Nah, pada kondisi seperti itu, ada yang wajib kita ingat, bahwa kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Semua nyinyiran, komplainan, ocehan, dan keraguan dari mereka itu patutnya jangan kita jadikan sebagai halangan. Justru, jadikan semua itu sebagai alarm untuk terus hati-hati dan tidak asal dalam melangkah. Plus, jadikan sebagai motivasi untuk semakin semangat dalam membuktikan dan meraih keberhasilan. Ingat, jangan pernah penjarakan hidup kita dalam jeruji penilaian, keraguan, ocehan, dan penghinaan dari orang lain. Jadilah manusia merdeka dan buktikan bahwa kita bisa.